Nama Asnawi Mangkualam atau yang dikenal dengan Asnawi terus-menerus diperbincangkan oleh publik. Belakangan, ia disebut-sebut sebagai kekasih baru Fuji setelah adik mendiang Bibi Ardiansyah tersebut putus dari Thoriq Halilintar. Sontak warganet pun penasaran mengenai kehidupan pribadi dan kekayaan Asnawi yang merupakan pemain sepak bola handal. Banyak yang menyebut jika kekayaannya melimpah, bahkan pada tahun 2022, sang pesepak bola disebut memiliki penghasilan sebesar 2,3 miliar rupiah. Namun ternyata, apa yang dilihat orang tak semanis dengan apa yang dirasakan oleh Asnawi secara langsung. Melalui perbincangannya dalam channel YouTube Sport77 Official, Asnawi blak-blakan ngaku alami kesulitan secara finansial. Konon, kesulitannya secara finansial tersebut terjadi saat dirinya pindah dari membela klub di Indonesia ke klub asal Korea Selatan. Tak banyak yang tahu, konon gajinya yang ia miliki lebih kecil dari sebelumnya. Kecilnya nih, misalnya di Indonesia 100, di Korea tuh berapa? 100. Misalnya di Indonesia 100 nih ya. Di Korea? Iya. 30, 20. Tak berhenti sampai di situ, keputusannya untuk berpindah dari klub asal Korea dengan gaji kecil itu sempat ditentang oleh kedua orang tuanya. Salah satu faktornya adalah dirinya tidak bisa membayar cicilan rumah. Sang ayah pun meminta Asnawi untuk tetap di Indonesia karena menerima bayaran relatif lebih besar. Ya keluarga sebenarnya nggak setuju mereka aku ke sana. Oh tidak setuju? Nggak setuju, soalnya kan gajinya kan kecil. Terus habis itu udah banyak cicilan, udah kelanjur beli. Masalah-masalah hidup. Ketakutan ayah sang pesepak bola pun terjadi. Asnawi mengatakan bahwa ia tak bisa membayar cicilan rumahnya tahun ini. Ia pun akhirnya meminta penundaan dan beruntungnya pihak agen properti menyetujui dan memberikan keringanan kepada pria berusia 23 tahun ini. Sementara itu, soal hubungan asmara, baik Asnawi maupun Fuji sampai saat ini belum mengklarifikasi. Namun keduanya sudah beberapa kali kedapatan jalan bersama.